Dan sebelum dimasukkan ke ICU, Kak Pa sempat meninggalkan nota menerusi status Facebooknya. Jom kita saksikan video ini. Abang pernah stumble upon dia punya Facebook. Ada satu amanat terakhir yang dia bacakan. Dia letakkan di situ. Kami tak layak untuk meletakkan suara kami di sini. Hanya orang yang layak adalah ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Boleh tak saya nak minta tolong abang bacakan? Daripada Datuk Sharifah Aini, setiap dari kita tidak tahu bila kita akan dijemput olehnya. Jika ditakdirkan Allah sampai masanya untuk saya pulang ke rahmatullah, jika ditakdirkan ujian yang Allah berikan ini berakhir dengan saya keluar sebagai jenazah dengan hati yang damai, saya tenang dan reda dengan apa yang ditetapkan. Doakan saya berakhir dalam husnul khatimah. Sesuatu yang saya ingin anda, keluarga FB saya, tahu, saya teramat sayangkan anda semua. Saya sangat menghargai segala kasih sayang, ingatan, doa dan budi baik yang anda curahkan kepada saya selama ini. Doakanlah kesejahteraan saya. Sedekahkan Al-Fatihah. Ingatlah saya dalam setiap doa anda. InsyaAllah, kita semua akan menjadi keluarga semula di jannah. InsyaAllah. La wa la quwwata illa billah. Baiklah, sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Datuk Sharifah Aini. Ya, semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian Hish Life, sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.